Kira drag deh. Ih, lu kira ini tripod. Kita sekarang lagi ada di kelas. Anita udah ngerekam? Iya udah, lagi belajar. Mau presentasi. Siapa yang habis ngerekam? Ini. Udah. Mau presentasi apa? Biar kelihatan di Korea tuh benar-benar belajar gitu, Bu. Iya, bukan cuma cari pacar, itu mah bohong belaka. Iya, itu mah bohong, kita mah enggak pernah main di sini. Enggak pernah, kita mah enggak pernah. Kita mah belajar tiap hari ya di perpustakaan. Sebenarnya itu pencitraan. Sebenarnya di kelas ini tuh ada murid dari Afrika, tapi lagi enggak ada. Nanti kalau udah ada kita sorot ya. Coba dong sebut ini kenapa dia. Jadi gini, di kelas ini tuh ada satu murid, tiap dia presentasi dia enggak pernah. Iya, terus udah beberapa minggu ini dia juga enggak pernah masuk. Di pelajaran yang lain juga dia enggak ada. Dia tuh tipe cowok yang enggak bertanggung jawab. Jadi jangan pernah mau sama cowok yang kayak gitu. Terus lain, orang Afrikanya ada dua. Yang satu dari Nigeria. Nah, ini dia. Sini. Sini. Nam je cinggu guham. Jadi itu ada orang Peru di kelas kita. Ya, jadi On ini dari Peru. Terus kerjanya orangnya mau dilihat enggak? Dilihat enggak ini. Jadi itu On yang di sebelah ini lagi getol-getolnya cari pacar. Mungkin ada yang berminat. Silahkan komen ya. Iya. Terus ini juga ibu ini juga lagi cari suami. Pendamping hidup. Jadi ceritanya ibu di sebelah saya ini udah menentukan wedding organizer-nya siapa, terus udah menentukan mau nikah di mana, make up artisnya, tapi undangan hampir dicetak. Yang belum itu satu calon suaminya. Jadi nanti calonnya tinggal ditulis aja pakai pulpen. Iya. Iya, jadi kayaknya kalau misalnya dia mau ngundang 1000 orang, satu per satu undangannya ditulis tangan calon suaminya siapa gitu, Bu, ceritanya ya. Cerita lagi dong, di kelas ada apa, ada yang aneh-aneh? Apa yang aneh ya? Apa? Jadi ya tentang si Dodol. Oh, si Dodol. Si Dodol gak masuk setiap mau presentasi. Iya. Dia gak pernah masuk kalau giliran dia presentasi. Kenapa itu tuh, Re? Aduh, saya juga kurang tahu. Mungkin dia terlalu takut. Takut gue kalau yang terakhir dia. Terus ada sesuatu gitu, ya? Sebenarnya dia nih cinlok sama yang ini nih. Dia emang istimewa, suka jahat sama aku mau dibully terus. Aku tuh mau interview dia, tapi aku tuh takut dimakan. Sebenarnya baik, cuman kadang suka skin senakal gitu. Iya sih. Menurut kamu lebih baikkan si Dodol atau si dia? Si dia. Kenapa? Si dia lebih effort gitu. Walaupun emosi kadang kalau diskusi sama dia. Oh gitu. Terus ini jadi kelas kita ini sekarang lagi kelasnya dosen pembimbingnya ibu satu ini. Bagaimana menurut anda? Kalau menurut saya dosennya ganteng banget, menurut saya ya. Menurut saya sih ini ya bukan tipe saya. Gitu. Gantengan bapak ini atau gantengan bapak online shop itu mah. Kenapa coba? Ayo coba. Nanti hari Kamis.
ada pelajaran dia. Dia tuh orang Amerika, tinggi, gede. Apanya yang gede? Badannya. Matanya biru. Oh ya. Terus suka lucu-lucu gitu. Kemarin tuh dia cerita di kelas yang lain. Tahun lalu tuh dia gak ikut global gathering karena apa ya lupa. Tahun ini tuh dia gak ikut global gathering lagi karena anjingnya sakit. Itu dia nyeritainnya tuh sedih, katanya anjingnya tuh sakit karena kebanyakan dikasih makanan yang bukan makanan dia. Jadi dikasih makanan apa? Makanan yang bukan dia, tapi dia ngasih banyak soalnya katanya anjingnya itu lucu, egio-egio di depan dia. Jadi yang ada itu dikasih jilat terus, sakit. Terus dia ceritanya sedih, gak bisa datang, anjingnya sakit. Jangan-jangan hari Kamis kemarin gara-gara anjingnya yang sakit, bukan dia. Itu dia yang sakit. Dia hari Rabu malamnya makan seafood. Oh, gitu. Katanya udah habis makan seafood, tengah malam tuh dia keringetan, sakit perut. Kayaknya seafoodnya udah gak fresh, jadi dia rekomendasi kalau makan seafood pas winter aja, jangan pas yoren, sama kata dia gitu. Oh gitu. Tapi lihat ya, lucu anaknya. Pokoknya ntar hari Kamis kita rekam ya. Ini kelas kita. Oh pas kelas itu kan kemarin. Ci, dada dong. Nah, ini adalah ibu ketua kelas kita. Ibu ketua kelas kita. Terus ada lagi. Ini orang Korea. Oni. Oni, annyeong. Terus ada lagi ini. Orang Peru. Jadi itu adalah kondisi kelas kami di sini. Kondisi kelas S2 itu beda ya sama kelas S1. Jadi kita tuh ruangannya tuh kayak ruangan rapat gitu. Terus gimana Bu? Mau wawancara lagi boleh Bu? Enggak, nanti pas Ibu presentasi saya rekam. Oh gitu. Biar cetak kan. Biar kelihatan pencitraannya ya, saya di sini. Luar biasa. Padahal gue kopi doang. Emang begitu. Emang begitu, Ibu. Nah, jadi semuanya begitu ya. Ya udah ntar Indah presentasi dan representasi kita rekam sama kita rekam dosennya, dosen mereka. Yang cetar-cetar ini. Ini tiga orang yang cetar. Dengan satu dosen yang cetar juga. Terus Tika, videonya kapan keluar? Ini kita dosennya udah datang.파워 있으니까 뭐 부르다
학교에서 이 공인 실패할 수 있거든. 실패할 수 있기 때문에 보르다는 No, 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 it's okay because it is our last semester to meet you. You teach us from our first semester. So I just want to know, what do you think about Indonesian student? Oh, I was surprised because I was expecting just Korean students when I came here. But then I saw I have a lot of Indonesian students. Also, the English level was pretty good, okay. So it made my teaching easier. So I was expecting maybe more difficulty with the language, with the English teachers. And then they all study very hard, so almost all do a really good job. Good experience. Something bad about Indonesian students, like something, some habit or everything, different with American or? I didn't see any bad habits. Maybe just me late. Sometimes talk a little bit during. Sometimes come late, but not many. I'm sorry, professor, it's me. No, I know you have.